Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah hari ini kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Di hari yang berbahagia, hari yang cerah, kita bersilaturahim kembali setiap Senin pagi dengan tujuan untuk menimba ilmu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah melimpahkan ampunan dan rahmatnya untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, sebagaimana biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, bimbinglah kami agar memiliki kemampuan melaksanakan salat dengan khusyuk dan berakhlak mulia selama hidup kami, agar kami sukses dan husnul khatimah hingga kami masuk ke dalam surga tanpa hisab dengan ampunan dan rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, hari ini insya Allah kita akan menjelaskan tentang terapi tawadu. Nah, ya, terapi tawadu. Nah, jadi terapi tawadu ini di buku kita, terapi Qur'ani, halaman 98. Ya, bagi yang udah punya buku, halaman 98. Nah, setelah kita mempelajari beberapa terapi, ternyata salah satu terapi yang sangat penting, ya, yang sangat penting, yang perlu kita hayati, kita renungkan, bahkan menjadi kerangka dasar, ya, prinsip-prinsip yang dianut antara makhluk dan kholik, ya, yaitu ketawaduan, ya. Tawadu ini artinya rendah hati, nah, ya, berendah hati, berendah diri. Tapi berendah diri bukan negatif, dia hanya berendah diri, merendahkan diri kita di hadapan Allah Ta'ala. Ya, karena lawannya itu di dalam kamus bahasa itu adalah rasa sombong atau ketawaduan, itu tidak ada kesombongan sama sekali. Nah, untuk lebih lengkapnya definisi ini apa nih? Definisi ketentuan, bukan? Definisi itu pemahaman utuhnya itu tentang makna tawadu, ya, yang dijelaskan dalam sebuah kamus. Ya, ini barangkali perlu kita peroleh sehingga kita waktu menjelaskan enggak ngawur. Ngawurnya apa ya? Jelasin tawadu kok yang ini enggak. Jadi ada alur berpikir yang sudah terarah. Ya. Nah, ke arah situlah kita akan berpikir. Ya, jadi kalau ini tawadu ini artinya rendah hati, misalnya begitu, lalu dari kesombongan arahnya kira-kira ke situ. Ya, jadi yang akan dijelaskan arahnya ke situ. Ya, kalau ngaji itu kan pikirannya bawanya surga, neraka, kemudian kalau keduniaan tuh pengennya duit lagi banyak gitu misalnya, ya. Jadi enggak ke sono kemari, satu gitu sampai tuntas. Nah, untuk itu saya minta Kang Ajat membacakan dengan suara keras tentang definisi menurut bahasa.
Ini silahkan, ini pakai ini biar keras ya, karena ini penting untuk didengarkan. Ini tolong, tolong, tolong. Ah, silakan. Ah, silakan. Ya, pegangin gitu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tawadhu adalah sikap rendah hati atau tidak sombong, baik terhadap sesama manusia, seluruh ciptaan Allah, bahkan terhadap Allah sendiri. Nah, tuh, ya. Bapak Ibu, jadi tawadhu seperti itu, ya, rendah hati, ya, rendah hati, ya, tidak ada rasa sombong, baik terhadap sesama manusia, semua makhluknya maupun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gini, sikap tawadhu tuh, ah, ya. Jadi kalau kita bilang dalam definisi itu terhadap sesama, kita tidak ada rasa sombong dan rendah hati kepada sesama dan makhluk di situ kan ya. Terus belakangan demikian juga kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kalau proporsionalnya kita balik? Sikap tawadhu itu adalah sikap rendah hati, nah, tidak ada rasa sombong kepada Allah duluan. Bagaimana kalau begitu? Nah, lebih penting sesama manusia, makhluk atau Allah duluan? Nah, setuju nggak? Nah, kalau gitu kamusnya yang kita rubah atau kita membuat pengkajian ya yang mengkhususkan lebih awal yang itu yang mana? Ya, nah, kalau itu kan punya orang kamus tuh ya? Ya punya orang yang udah dibuat, kita hormati lah ya. Nah sekarang kita memprioritaskan Allah duluan. Bagaimana sikap tawadhu kita kepada Allah Ta'ala? Perlu nggak tuh Bu? Karena begini, ya, Allah Ta'ala itu kan Tuhan kita. Ya, Tuhan ini kalau bilang Tuhan, kalau bilang Allah, kalau bilang Rob, apa sih yang kita pikirin? Nah, apa tuh? Allah, Rob, Tuhan, kira-kira maha besar, berkuasa penuh, absolut pada kita, yang dia ngerti isi hati kita, dia bisa membolak-balikkan hati kita, dia bisa mengubah kesehatan kita yang sehat jadi sakit, betul nggak? Iya. Betul nggak? Yang tadinya rezeki lancar bisa macet, betul nggak? Yang mengubah segala isi pikiran kita bisa nggak? Iya. Artinya absolut, benar nggak itu? Iya. Absolut itu mutlak kan begitu? Allah tuh di kehidupan ini mutlak, betul nggak? Betul nggak sih? Apa aja yang punya mau, apa aja yang Allah mau atas diri kita pasti terjadi gak? Ya. Tuh, emang kita bilang, kalau kita bilang Allah ini, Allah itu baik, cuman begitu doang apa? Terus kalau kekuasaannya, ya kekuasaannya paling alam semesta, kalau diri kita kan gak termasuk, begitu gak? Enggak ya? Oh iya, paling-paling yang di luaran, yang di hati kita kan Allah gak termasuk, gimana? Enggak kan? Itu bagaimana kekuasaan Allah itu sampai sebegitu hebat, sebegitu mutlak dan absolut atas setiap makhluknya. Kira-kira kita milik Allah bukan? Tuh. Kalau yang punya itu Allah Ta'ala atas diri kita, apa aja yang Allah lakukan pada kita itu hak bukan? Ah. Wajar bukan? Wajar bukan? Ah. Mau kita dimatiin, ridho gak? Ayo. Saya tanya. Ayo. Betul gak? Ridho gak? Ridho, takut Pak. Nah, kalau soal tapi itu kan belakangan. Nah, yang penting tuh ngerti dulu bahwa itu tuh hak Allah penuh atas kita. Atas diri kita. Kalau Allah punya mau kita mati sekarang, pasti bisa nggak? Bisa. Pasti nggak itu? Pasti. Kalau Allah mau kita sakit sekarang, pasti bisa nggak? Bisa. Nah, kira-kira kalau Allah bikin kita sakit, Allah bikin kita sengsara, Allah bikin kita tidak bahagia, Allah cabut iman dari kita, itu boleh nggak sih? Boleh nggak? Ah. Itu haknya Allah bukan? Iya. Ah. Mutlak itu, jangan main-main loh sama Allah itu.
Betul nggak? Nah kita sama Allah main-main, dia bilang, ya udah Allah kan kasih sayang, nggak mungkin bikin saya sakit. Betul nggak? Nggak mungkinnya ini, mungkin nggak bikin kita sakit Allah itu? Mungkin nggak Allah masukin kita ke neraka? Mungkin nggak? Boleh nggak? Haknya siapa tuh? Nah, tapi aku tidak mau. Itu lain soal. Kalau ditanya sama kita, ditanyain sama kita nih, ya yang ada di sini aja dulu, yang ada di sini aja dulu, ya, tanya sama kita, mau nggak masuk neraka? Satu pun. Ya, mau nggak sakit? Nggak mau. Mau nggak banyak duit? Mau. Ya iya. Dan itu udah 100% jawabnya. Mau dan tidak mau menurut kita. Ya, nah itu gitu. Tapi sekarang kita tidak mau. Allah memaksa kita, boleh enggak? Boleh. Tuh. Allah memaksa kita, boleh enggak? Boleh. Nah, tuh sekarang. Allah memaksa kita untuk kita sakit misalnya. Kita mendingan lawan atau mendingan ridho? Nah. Pakai sambungan ya kan? Nah itu lain-lain soal kan kalau ada dua pilihan, yang mana yang benar, yang mana yang harus kita ambil? Ah, kalau Allah suruh kita sakit, pilih ridho atau ngelawan? Nah, walaupun terpak. Ini lain soal nih. Ya, kalau Allah mau kita sakit, kita mendingan ridho atau ngelawan? Nah, ini pilihan. Kalau Allah mau kita sakit, ya mendingan kita ridho atau mengeluh? Ridho. Nah, tuh. Yang jawab siapa nih? enggak, ini kan memang pilihan kita, pilihan yang harus kita jawab, kita ini berpihak kemana begitu. Ya. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira menjelang tua, ya menjelang tua atau sudah tua nih? Ya kira-kira di ya kan? Misalnya menjelang tua, misalnya atau sudah tua ya, nah ini yang mana nih? Ya ternyata menjelang tua itu Allah menghendaki kita sakit-sakitan, benar enggak? Menjelang tua atau tua dipastikan Allah menghendaki kita sakit-sakitan. Ya, mata semakin rabun, rapi apa rabun? Rabun. Wajah semakin kering. Iya kan? Betul enggak? Ah, ini kan tidak bisa ditolak. Dengkul semakin coba. Ya? Sekarang saya tanya, itu maunya Allah bukan? Duh. Nah, tinggal pilihan. Nah, itu kan udah pasti itu. Tidak bisa tidak itu. Kita pilih sekarang ridho atau mengeluh? Kita berdoa. Ya, oke, diokein lah. Misalnya Allah taala, kamu begitu ridho, tapi saya mau berdoa. Okelah kata. Kira-kira yang didoain itu kita kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya gadis kembali. Begitu enggak doanya? Yang mana yang doanya? Apa begitu enggak? Atau ya Allah, berikanlah kekuatan kepada saya agar saya ridho menerima ketentuan-Mu. Yang mana? Atau ya Allah, sembuhkanlah saya dari penyakit tua. Begitu enggak doanya? Begitu enggak? Boleh. Kalau dia sembuh dari penyakit tua, artinya apa tuh? Sekarang pertanyaannya, mungkin nggak jadi muda?
Mungkin nggak? Nah, kalau dia nggak mungkin, berarti pilihannya adalah? Kalau dia nggak mau sakit, berarti mati. Berarti sehat, tua, sehat. Tua dan sehat, Pak. Ya, tua dan sehat seperti anakmu. Iya, tapi sehatnya itu sehat orang tua. Pinggang pada pegal itu sehat itu. Nah, betul gak itu? Dengkul pada ngilu itu sehat itu. Nah, bisa jalan pakai tongkat itu sehat. Nah, namanya juga orang tua. Itu normal gak itu? Tuh, itu. Makanya dirawat. Nah, iya. Ah gitu, ya. Nah ini begini Bu, kita ambil pahitnya dulu, betul nggak? Iya. Ambil pahitnya dulu atau manisnya dulu? Pahit. Nah, pahit. Supaya apa? Manis. Supaya dengan kita ridho, dengan kita benar-benar tahu sadar diri, nah, siapa sih kita? Kita tuh memang akan begitu. Nah, kalau dua pilihan, bawaannya kita kesel mulu atau ridho mulu, yang mana? Tuh, itu pilihannya. Kalau sudah tuh. Ya karena kita tahu ilmunya. Nah, masalahnya, ya kalau kita masih muda tentu enggak akan cerita ini. Betul enggak? Semua kita masih muda. Kalau masih muda itu cerita yang enak, enak. Kita piknik, ya kan? Nah, terus paling ceritanya pasangan kita, kapan kita nikah. Nah, paling-paling begitu cita-cita kita. Nah, soal kesehatan sih kayaknya sudah bawaannya udah Allah ya udahlah, kalau kita mah muda mah sehat lah begitu, paling sakit-sakit flu dikit begitu kan. Ah, itu pikiran itu gitu aja. Tapi kalau udah umurnya apa nih? udah umur kan memang itu yang harus kita terima. Ya kita nggak berpikir lagi kan, si Anu naksir saya nih. Pikir gitu nggak Bu? Masih. Ada yang masih ya? Iya. Iya kan? Iya kan? Begitu ceritanya. Nah ini bagian dari kehidupan yang harus kita jalani, Bapak Ibu. Iya. Ya begitu ceritanya. Nah sehingga dengan begini, kita sadar diri, kita mulai dengan ridho. Kita tahu diri, siapa sih diri kita di hadapan Allah. Apa sih kehendak Allah pada kita, apa sih wewenang Allah atas diri kita. Nah dari situ kita bisa menempatkan diri dan berendah hati. Nah tuh, tahu diri, bukan mau-maunya sendiri. Kalau ngikutin kemauan kita kan nggak selesai, betul nggak? Yang pertama tidak mau tua, betul nggak? Nggak mau miskin, enggak mau sakit, enggak mau susah, enggak mau dicuekin, enggak mau direndahkan, coba deh. Semua begitu tuh. Nah, sementara keadaan itu harus kita terima. Nah, ya, mau atau tidak mau. Nah, ini Bapak Ibu. Nah dengan begitu kita tahu diri, tahu siapa diri kita di hadapan Allah. Jadi kita bersikap proporsional. Proporsionalnya Ben? Semestinya. Nah, bersikap proporsional atau yang seharusnya bisa menempatkan diri di hadapan Allah. Menjelang kita umur segini, kita harus banyak ridho menerima segala macam yang gak kita sukai. Nah, betul nggak kira-kira? Karena semua akan datang yang tidak kita sukai setelah usia-usia segini. Tapi kalau masih muda, bawaannya yang kita sukai melulu kita harapkan. Tapi sekarang ini kan nggak mungkin lagi. Nerimo, kalau kata apa namanya? Iya. Jawa. Nerimo bukan berarti pasif. Nah, nerimo ing pandum,
tapi bukan pasif. Tetap pelihara kesehatan. Ya, di usia segini tetap berolahraga sesuai kemampuan. Nah, jangan main futsal. Udah begitu suruh olahraga tuh. Nah, yuk beberapa olahraga yang nggak bisa kita. Ya paling sekedar jalan kaki, jogging. Ya kan begitu. Ya tetap memelihara kesehatan, misalnya dengan cara-cara yang sesuai usia. Ya kan begitu. Jadi semua disesuaikan dengan usia. Tidak mengeluh, ridho, bersyukur. Nah itu yang kita hidupkan tuh. Walaupun kita akan menghadapi keadaan-keadaan yang Allah sudah mau itu. Maunya Allah tuh kita menjelang tua ini sudah mulai menyusutlah nikmat Allah yang diberikan itu. Ya, rasa cinta kepada istri berkurang atau bertambah? Bertambah. Nah. Karena istri bertambah. Iya kan gitu. Oh gitu. Ya. Ya kan begitu tuh. Nah, itu ceritanya. Nah, sehingga di sini kita menempatkan diri, memposisikan diri. Ya, saya tahu kita maunya Allah itu begini menjelang kita tua ini, ya. Bahkan di akhir hayatnya sering datang tuh yang namanya malaikat apa? Nah, mau enggak didatengin tuh? Kemarin udah dijelasin kan? Ah. Ya, nah tentu udah siap kita dengan itu. Amal diperbanyak. Nah, tuh. Perbanyak amal. Amal itu ada dua. Amal fisik, amal batin. Ya, amal soleh itu dua. Ya, amal soleh itu dua. Ya, amal fisik, amal batin. Ya, dua. Amal fisik, soleh. Nah, gitu. Amal batin, soleh. Ah, dua tuh. Nah, semuanya terangkum dalam poster berkaca diri ini. Ya, amal batin, amal lahiriah. Ini diperhatikan. Jadi kalau sekarang amal lahir saja, amal batinnya kalau kita misalnya sedekah, itu kan amal batinnya ikhlas. Kalau kita sakit, ya, kita sakit, amal lahirnya berobat. Berikhtiar. Amal batinnya? Ridho. Nah,